افتح لنا حكمتك يا الله. Kita Ramadan itu bulan interaksi dengan Quran. Hampir setiap himbauan baca Quran, khatamkan Quran, itu semua bagus. Satu huruf satu kebaikan dikali 10. Alif lam mim itu 3 huruf, 30 kebaikan di bulan lain. Di bulan Ramadan bisa 300, bisa 21.000 kebaikan dari alif lam mim. Tergantung keikhlasan. Pahala. Tapi kalau kita paham dengan artinya, maka selain dapat kebaikan pahala, juga dapat hidayah. Ini yang paling penting, petunjuk. Ada orang yang hanya satu ayat Quran berubah hidupnya. Satu ayat dia gelisah terus, apa yang membuat saya bisa tenang? Pas ketemu ayat ala bidzikrillah tatma'innul qulub, jamkan, hanya dengan ingat Allah hati akan tentram. Ini dia, selama ini saya segala diingat kecuali Allah. Ingat ke selain Allah kalau tidak hati-hati jadi penyakit, dan ingat kepada Allah itu obatnya. Ada ibu-ibu setoran, jangan nyebut ibu-ibu nanti suudan. Seseorang yang berkerudung, ada seseorang yang setoran. Alladzina yunfikuna fis-sadra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-qaidu wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sedekah. Bagaimana, anak-anak, kalau ibu ngaji dengerin, jangan sampai ngobrol kayak gitu. Beliau tidak tahu yang dibaca itu ciri orang bertakwa. Satu, senang berinfak, lapang dan sempit. Yang kedua, bisa menahan amarah. Beres ngaji, ngambek hadirin. Ya ayyuhalladzina amanu zanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Subhanallah. Gak nyangka loh bu, tetangga kita yang sebelah itu, kenapa dia jarang ikut ke majelis taklim? Ibu tahu gak sih gimana hubungan dia dengan suaminya? Atau dia banyak cicilannya? Enggak loh bu, hati-hatilah bu, jangan deket-deket sama dia. Tahu gak yang dibaca barusan? Dilarang berburuk sangka, dilarang cari-cari aib, dilarang ngobrolkan orang. Hafal benar bacaannya, merdu suaranya, tapi itu dia gak mengerti. Lemah ilmu. Mari Ramadan ini perbaiki tahsinnya, bacaannya dengan baik. Perbanyak baca Al-Quran sambil khatamkan juga terjemahnya. Setuju? Ilustrasi barusan sebetulnya diharapkan cukup untuk menyadari betapa sering kita mengkhatamkan tapi tidak tahu maknanya. Kita kehilangan satu kelebihan mukjizat Al-Quran, hidayah. Ayo ah, maksudnya Ramadan ini jangan sibuk fokus ke ibadah saja, tapi harus juga
memperbaiki ilmunya. Sepakat? Bulan Ramadan, bulan memperdalam ilmunya supaya ibadahnya benar dan nikmat. Dua, ini lemah jiwa. Ada sakit jiwa, ada lemah jiwa. Apa sih lemah jiwa? Lemah, dia tidak berdaya untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap weh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jajan. Dia tahu itu. Sholat itu wajib. Di masjid sudah azan. Dia tahu orang yang sholat ke masjid, apalagi laki-laki, itu benar-benar diharuskan. Pahalanya melimpah, kebaikannya banyak, tapi lemah jiwanya, kalah oleh malas. Kenapa ke masjid cuma sedikit? Sholat subuh makin dikit, kalah jiwanya oleh ingin tidur, malas keluar. Tapi lemahnya itu untuk yang disukai Allah. Kalau yang disukai nafsu, dia semangat. Setengah lima sudah nyiapkan sepeda. Orang masih baru selesai di masjid, dia sudah siap dengan sepatunya, gaya. Yang mau jogging sudah siap lari 10 kilometer kuat, 50 kilometer bersepeda kuat, push up kuat, pull up kuat, tapi ke masjid 50 meter tidak kuat, ngeyepek kadang. Kenapa? Lemah. Apa artinya kuat fisik kalau ibadah tidak kuat? Bukankah Allah memberikan kekuatan fisik agar kita kuat ibadah? Berarti olahraganya itu nafsu. Mikir semua. Halo? Kenapa saudara jadi melongo begini? Saya jadi merasa bersalah. Lemah. Baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, langsung WA masuk. Berhenti tuh baca Quran, lebih sibuk balas. Ternyata di sana ada link, buka YouTube-nya, buka terus aja begini. Lemah. Saudara lihat semua berita-berita tentang kejahatan yang ditangkap, kemaksiatan, kelalaian, semuanya gerbangnya adalah nafsu. Kalah oleh nafsunya, lemah. Benar? Makanya ihtisaban itu di sini nih. Maaf ya, kasus sampo. Sudahlah, enggak usah dikomentari. Mending zikir hadirin. Aa sih katanya yang menggoda nyebut sampo. Kenapa? Lemah diperbudak amarah. Tuh. Kisah cinta di laut Cina. Udah enggak usah senyum. Saya juga tahu saudara pengen ketawa ya. Ini apa ini? Kalah oleh syahwat. Profesor, doktor ditangkap. Rektor titik-titik. Diduga korupsi. Kalah oleh apa? Nafsu tamak terhadap duniawi ini. Semua yang bermasalah itu orang-orang yang kalah oleh nafsunya. Kita
kita tidak bisa tahajud, sama kalah itu. Inna nafsa la ammaratun bisu, karena nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Illa marhimar rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Surat Yusuf ayat 53. Kenapa kolesterol meningkat? Apa? Nafsu. Jalan tah diminum. Nasi goreng pagi siang malam. Mie godog, mie kocok. Kenapa asam urat meningkat? Nafsu. Gula darah, nafsu. Dan keperluan kita tuh tidak sama dengan keinginan nafsu. Simple keperluan kita tuh, hadirin. Tapi nafsu yang membuat ribet itu. Benar? Maka Ramadan ini kita targetan taklukkan nafsu. Sepakat? Maaf kalau ceramahnya seperti ini, tapi saya kira ini esensinya penting. Saum itu adalah menaklukkan nafsu kita. Bukan supaya tidak punya nafsu, tapi nafsunya hanya ada di jalan yang Allah sukai. Mulai dari mana? Bebas, tapi yang sangat merusak sekali ibadah kita, mata. Bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, kurang lebih demikian sabda Rasulullah SAW. Ilustrasinya, bergaul dengan pandai besi bau bakaran atau terperciki bakar. Artinya kalau kita punya kawan dekat, kita akan mengikuti kawan kita. Sekarang siapa kawan kita yang terdekat? Bukan manusia. Nih, internet. Kita tidak punya kawan yang 5,5 jam nempel terus ke kita, ya kan? Enek kita kepada dia. Ya. Lagi makan, dia ikut makan. Ini ikut terus. Berapa banyak zina mata di sini? Di luar kita nggak berani natap lawan jenis. Di sini dibongkar lawan jenisnya. Istri teman cakep nggak berani lihat karena takut digaplok. Tapi istri teman dipotretnya, dipelototin. Bertekadlah dan mintalah kepada Allah agar kita bisa disiplin. Ya Allah, berikan kekuatan saya. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa'i wal adwa'i. Berlindung kepada Allah dari mungkarnya akhlak, amal, nafsu. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakiha anta maulaha anta khairu man zakaha anta maulaha anta waliyuha wa maulaha. Minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan jiwa yang takwa dan bersihkanlah. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa ini. Engkaulah yang menjaga dan memeliharanya. Jarang kita minta begitu, ya. Benar? Tahu kenapa? Karena belum hafal. Hafal juga belum tentu ngerti. Minta, hadirin. Tidak ada yang bisa mengubah akhlak kita selain Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkannya illa anta, selain engkau. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan diriku ini dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan diri ini dari akhlak buruk selain engkau, ya Allah. Allah, sambil doa dan minta, disiplinlah, hadirin.
Karena bukan cuma kita yang lihat HP ini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di hati. Ayo, siap tidak nih? Lawan HP, lawan nafsu melihat yang tidak halal. Rambut wanita yang tidak mahram bukan tidak halal buat kita dilihat. Kenapa jadi pada nunduk begini? Sudah tahu saudara yang suka lihat tayangan-tayangan tidak baik, cirinya. Cirinya di kukunya ini ada putih-putihnya. Astagfirullah, maaf. Astagfirullah. Kenapa pada lihat kuku? Ada yang pengen lihat tapi ditahan jadi begitu. Jaga mata, tundukkan pandangan. Tidak ada riwayat sholat nikmat, munajat lezat bagi orang yang mengumbar pandangannya. Sudahlah, jangan nyiksa diri. Telinga juga, karena gerbang hati dari mata dan telinga. Sudah, tidak usah segala didengar. Liburlah mendengar apapun yang sia-sia. Lebih baik cari ilmu. Kalau kita belum bisa berbahasa Arab, cari ulama yang ceramah bahasa Arab biar akrab telinga kita. Sambil baca terjemah dapat ilmunya, kemampuan kita meningkat. Daripada lagu sia-sia, apalagi lagu maksiat. Oh, jangan rusakkan pahala dengan dosa. Bagaimana kita nahan lapar, mata berzina, kan? Telinga bergibah, saum. Siap? Bertekadlah. Udah enggak usah terlalu banyak dengar cerita ini, itu. Tidak harus kita segala dengar. Yang harus itu mendengar yang nambah iman dan mendengar yang jadi amal soleh. Udah enggak usah ikut campur, ngobrol-ngobrol, ngaler, ngidur. Saum apalagi di bulan Ramadan? Saum mulut dari maksiat dan sia-sia. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Hingga tidak istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah lisannya. Ini rumusnya hadirin. Iman istiqomah kalau hatinya istiqomah. Hati istiqomah kalau lisannya terjaga istiqomah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin bahwa setiap perkataan ini didengar oleh Allah, dan hari akhir yakin perkataan ini akan ketemu nanti dalam hisab di hari akhir, pilihannya diam, berkata baik atau diam. Mau tahu siapa orang yang tidak bahagia? Gampang. Lihat kalau ada orang yang segala celetak celetuk segala bunyi aja, tidak dipikir dulu, tidak dipertimbangkan dulu, segala dikomentari, ada yang lewat dikomentari, segala diceritakan, seakan bunyi saja. Ah, ketahuilah orang ini adalah orang yang kurang atau tidak bahagia. Kenapa? Karena yang bahagia itu ada pada yang Allah sukai.
yang Allah suka itu berkata baik atau diam. Makanya hati-hati nih rekan-rekan, Ramadan ini tiap mau bicara pikirkan, pertimbangkan, rasa-rasakan. Syaratnya tiga. Kalau niatnya benar tidak nih, apa niatnya? Asal bunyi pengen pamer ilmu, pengen pamer amal. Kalau merasa niatnya belum mencari ridho Allah, diam, aman, gak bicara. Yang kedua, isinya, kontennya apa nih, perkataan ini isinya apa, benar atau tidak, ilmu atau berita ini benar tidak nih, bisa dipertanggungjawabkan tidak. Kalau tidak yakin berita dan ilmu ini benar, diam. Isi dong. Dan yang ketiga, efek akibatnya apa nih, perkataan saya ini dampaknya apa, Allah jadi suka atau Allah jadi murka, jadi pahala atau jadi dosa, orang jadi bahagia atau jadi menderita, orang jadi dapat ilmu atau jadi tersesat. Pikirkan sebelum bicara, pertimbangan apa nih dampaknya. Kenapa saya harus nyebut endut padahal namanya Asep misalkan? Apa karena dia gendut? Kenapa kita nanya berapa kintal? Kenapa? Tidak boleh setiap kata keluar tanpa pertimbangan. Pikirkan. Kalau belum bulat, yakin manfaatnya baik, diam. Ah, enak. Kalau kita diam, aman. Diam, nyaman. Loh, dari tadi ngomong terus. Terus mau ngapain saya duduk diam di sini? Memang tugasnya lagi bicara baik, insya Allah. Berusaha baik. Gak apa-apa dianggap bodoh, gak apa-apa. Gak apa-apa dianggap kuper, gak apa-apa. Daripada bicara kita merusak hati dan ujungnya merusak iman. Saum mulut, saum celetak celetuk, walaupun gatel, garuk mulutnya, balur pakai saya takut dipraktekkan nanti dosa saya. Jangan pengen celetak celetuk, diam. Tidak usah segala dikomentari, dengar baik-baik, diam. Walaupun gak kuat, diam, jangan banyak komentar. Kecuali yakin yang tiga tadi, niat, isi, dan dampaknya. Jangan banyak ngobrol, kecuali dengan sangat hati-hati. Banyak ngobrol, banyak tergelincir kata, tergelincir niat, bisa nyakitin orang, bisa habis pahala. Ngobrol tuh bahaya, apalagi cerita tentang diri sendiri, kecenderungannya di mark up, dilebih-lebihkan. Kalau udah cerita saya, keluarga saya, anak saya, pengalaman saya, kecenderungannya di upgrade, dilebih-lebihkan, dusta, jadi dosa. Jangan debat kusir. Ini saya mohon maaf, kusir ya, saya tidak berniat menyinggung beliau. Apa debat kusir? Yang ngomong lah segala diperdebatkan. Katanya Ronaldo sekarang main, mau ngapain ngomongin Ronaldo? Kenal enggak? Sepatu sepak bola juga enggak punya, kaos kakinya juga. Yang diobrolin sepak bola. Emang gak boleh? Boleh, cuma mau apa? Berapa sih umur Madonna? Ngapain ngomongin Madonna? Gak usah segala diobrolkan.
kalau kira-kira ada orang yang suka ngomong pengen menang sendiri, biarin. Maaf ya, saya mau ke toilet, biar dia mau menang, gak ada yang dengar. Jangan bertengkar. Kalau ada orang yang ngomong jelek ke kita, bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil yang kata-katanya tidak baik, ya udah pasti ada yang begitu. Mungkin di jalan, mungkin di rumah, mungkin di kantor, qalu salaman. Katakanlah saya sedang saum. Hei, monyet lu. Bukan. Punten. Saya sedang saum ya. Kenapa disebutin saya sedang saum? Ada ulama yang mengatakan supaya ke diri sendiri menahan diri, saya lagi saum nih, dan kepada yang menghina supaya dia tahu saya bukan takut sama kamu, cuma saya lagi mematuhi perintah Allah, nanti tunggu kalau sudah buka saya mau taraweh gitu. Ada ibu-ibu, bu, ada ibu-ibu gak sih? Ibu mau bahagia, jangan banyak bicara ya bu. Makin banyak bicara, ibu makin tidak bahagia hidupnya. Bicaralah kalau yakin bicaranya baik. Udah, mending zikir saja. Mendingan istighfar.